Ya pemirsa, pengisian nama bakal calon wakil gubernur menemui jalan buntu. Masalahnya hingga kini partai politik pengusung Zola Farouri belum bisa bertemu sang gubernur. Gubernur Jambi Farouri sudah pulang dari Amerika Serikat usai menghadiri Jambore Pramuka Tingkat Dunia. Namun hingga kini partai koalisi pengusung Zola Farouri belum bisa bertemu, apalagi membahas terkait pengajuan dua nama calon wakil gubernur yang semakin mendekati deadline. Anggota DPRD Provinsi Jambi yang juga anggota fraksi PAN Wiwit Iswara mengatakan urusan pengajuan nama cawagub sepenuhnya milik parpol pengusung. Hanya saja, bila mana fraksi PAN diberikan mandat untuk menjembatani antara gubernur dan parpol pengusung, pihaknya menyatakan kesiapan. Saat ditanya tentang adanya wacana beberapa waktu lalu jika PAN mengancam akan keluar dari koalisi, Wiwit menuturkan kebijakan tersebut merupakan keputusan politik. Hal yang masalah teknis tentang pemerintahan, baik itu nanyanya ke fraksi. Ya, kan posisi wakil gubernur kan posisi pemerintahan, Pak. Ya, kan, sepanjang itu syarat-syarat teknisnya, administrasi, kami bisa fasilitasi. Tapi kalau politiknya bukan domain. Tapi siap bantu lah gitu, Pak. Siap. Kalau kami perpanjangan partai politik ya, fraksi itu perpanjangan partai politik. Siap membantu untuk ini kan momentumnya di partai PAN. Tentunya fraksi akan saling bahu-membahu dengan kami sebagai kader siap. Kelifa Patria, JEK TV, melaporkan.